Baik teman-teman, hari ini saya mau sharing bagaimana caranya untuk menggunakan ref and write. Ini fungsinya adalah untuk parafrase ya, salah satunya. Kita langsung saja ke contoh. Misalkan kita menulis sebuah kalimat seperti ini. Reading comprehension is the ability to read text, bla bla. Nah, saya pengen mengganti misalkan ability atau teks-teks yang di sini, maksudnya kata-kata yang di sini pengen diganti. Misalkan ability, kita klik dulu di sini, kemudian pilih word choice. Oke, untuk ability di sini tidak muncul pilihannya. Coba kita coba lagi ke comprehend. Nah, comprehend bisa diganti pakai understand gitu ya. Coba lagi, misalkan read. Nah, bisa diganti pakai interpret atau apa gitu ya. Ada pilihannya di sini. Kalau mau mengganti tinggal di copy aja seperti ini. Tinggal pindahkan ke sini ya. Nah, seperti ini di copy ke situ. Kalau ini seharusnya ini bisa ya. Ini tidak muncul. Mungkin tidak ada lagi. Harusnya bisa di sini skill gitu ya. Biasanya bisa, ini terkadang tidak bisa. Saya kurang tahu apakah ada yang error atau tidak. Yang jelas caranya adalah seperti itu. Kemudian untuk cara membacanya, misalkan kita pengen tahu ini cara bacanya seperti apa, tinggal di blok seperti ini, kemudian pilih read. Reading comprehension is the ability to interpret a text, process it and try to comprehend the meaning. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian kita mau paraphrase misalkan ya. Kita blok, pilih di sini. Nanti di sini ada templatenya. Prior understanding of vocabulary is necessary to correctly interpret the result atau apa gitu ya. Banyak sekali templatenya, kita bisa pilih, kita sesuaikan. Di sini bisa kita paraphrase ya. Ini template yang kalau kita menggunakan ini sudah tidak akan atau tidak akan terdeteksi oleh plagiarisme ya, karena ini adalah sudah templatenya. Kita bisa merubahnya di sini ya, disesuaikan. Banyak pilihannya sampai ke bawah ya. Kemudian misalkan mau template ini pengen persamaan template ini, tinggal klik di sini gitu. Nanti banyak lagi muncul seperti ini persamaan-persamaannya ya. Oke, itu ya. Terus apalagi misalkan saya mau kata penghubung di sini atau apa gitu ya. Kita pilih di sini writing ideas. Oh, tidak muncul, sorry. Oh ya, muncul, sorry. Nah, di sini munculnya sebelah kiri ya. Di sini misalkan tentang introduction. Terus saya mau mengambil expression tentang important of topics. Nah, kita klik dua klik di sini, maka akan muncul di bawah seperti ini. Ini adalah templatenya juga. Kita bisa ambil ya. Misalkan apalagi this represents an important topic to study because, nah, ini adalah sebuah template, atau cari lagi yang lain gitu. Masih banyak sekali ya, misalkan tentang problem, misalkan problem definition. Nah, gini supaya lebih natural, kita bisa menggunakan template-template yang ada di sini. Oke, ini banyak sekali, kita mau template seperti apa. Oke, kemudian akademik ini, akademik fresh bank ini adalah ini maksudnya ya. Writing ideas itu adalah ini nih, gitu ya. Misalkan ini, coba kita klik. Kalau writing ideas itu kita blok dulu, misalkan sampai sini, kemudian writing ideas, nah baru akan muncul seperti ini. Untuk tambah-tambah ide aja gitu ya. Misalkan tentang motivation of your work atau tentang questionnaire, tentang apa gitu, tentang problem definition misalkan gitu. Let us illustrate the problem with simple example. Ini adalah writing idea, caranya harus diblok dulu ya. Kemudian kalau academic bank ini ininya.
keseluruhannya ya. Nah, kalau Big Bang ini adik-adiknya, jadi sub-subnya gitu ya. Oke, kita ini dicoba aja, di sini banyak sekali kata-katanya. Oke, kemudian apalagi untuk search, di sini ada search. Nanti kita ke dashboard juga, atau kita ke dashboard dulu ya. Untuk dashboard ini untuk data. Nah, jadi misalkan saya mau menambahkan di sini tentang library 5, kita rubah namanya misalkan tentang download atau tentang apa lagi, dokumen misalkan, dokumen kita rename, kemudian di sini akan otomatis juga menjadi dokumen ya, dokumen. Kalau misalkan tidak mau lanjut atau cancel, tinggal di reset aja. Nah, seperti ini, jadi kembali lagi library 5. Kalau kita rename lagi maka menjadi dokumen. Kemudian ini kan saya udah ada nih, ada reading interest, ada grammar knowledge nih. Ini udah ada bagian-bagiannya. Di reading interest saya ada filenya, ada ini banyak sekali grammar ini gitu ya. Kemudian, nah untuk download ini hasil download saya. Untuk dokumen ini masih kosong. Nah, filenya kita import atau drag di sini ya. Caranya adalah kita buka filenya ya. Kita buka filenya yang hasil download kita, atau saya contohkan aja misalkan ini ya, spill, saya tarik kemudian saya masukkan ke, saya lupa namanya, ke sini ya, ke sini. Oke, nah masuk sini. Nah, nanti akan otomatis masuk sini. Kita select all kemudian import. Setelah import maka akan masuk sebelah sini ya nanti ya. Nah, akan pindah di sini. Kalau sudah di sini berarti sudah bisa dipakai filenya, sehingga ketika nanti kalau kalian, saya X dulu ya, ketika kalian mencari misalkan tentang reading comprehension, misalkan mencari di sini, mencari, nah nanti akan muncul seperti ini di bawah ya. Dia misalkan tentang reading spell will decrease. Nah, ini adanya di nama dokumennya adalah ini, barisnya baris ke-23 gitu ya. Nah, ini dokumen ya. Misalkan saya kasih contoh langsung aja ya, saya blok ya semuanya ya. Ini kata-kata ini ada yang sama enggak ya dengan yang ada di dokumen-dokumen saya. Misalkan saya pengen tahu, misalkan kita klik search. Nah, search panel. Nah, di sini ada nih tulisan reading comprehension is the ability to read. Ini adalah sama aja dengan yang di sini. Berarti teks ini adalah ketahuan bahwa dapat dari sini gitu ya. Dia ada di datanya, ada di ini, nama datanya ini ada di baris ke berapa? Kita coba di baris line ke 13 gitu ya. Ini bisa muncul ini karena saya sudah memasukkan file saya di sini, di ada di reading interest, ada di grammar knowledge. Nah, di sini nih. Pokoknya di antara salah satu ini. Kalian mau dibagi-bagi seperti ini atau semuanya di, misalkan di file dokumen semua bisa gitu. Kalau kalau yang search panel 1, search panel 2 ini adalah saya bagi dua, misalkan untuk reading interest atau grammar knowledge gitu. Itu adanya di search panel 1 misalkan. Kemudian kalau untuk masalah reading atau grammar itu adanya di search panel 2 gitu. Jadi untuk mempermudah aja gitu. Dia akan otomatis dia ke sini, ada di sini nih. Yang dokumen ini udah ada di sini. Tinggal kita mau dokumen ini nanti data-data yang di dokumen yang ini itu mau saya bukanya nanti, bukanya itu ada di search panel 1 atau search panel 2. Kalau search panel 1 tinggal checklist 1. Kalau nggak jadi, kalau misalnya pengen research panel 2 ya klik panel 2. Jadi nanti ketika mencari, mencari seperti ini, ketika mencari seperti ini nanti dia akan muncul sendiri, bisa di search panel 1 atau search panel 2 ya. Karena saya tadi tentang reading adanya di search panel 2, pasti nanti munculnya di search panel 2.
Oke, ini kan ada yang sama nih, karena saya dapat copy paste dari sini. Ini juga menunjukkan bahwa ada file-file yang sama atau bisa ini reading comprehension is the ability to read sukses nih. Ini juga sama dengan yang ini. Oh iya, ini coba lihat filenya apakah sama. Ya, filenya sama. Jadi ada persamaan kata. Ada di baris ke-13 dan baris ke-120. Kita langsung aja kita buka ya. Misalkan kita buka foldernya atau filenya. Nah, ini expanded text, maka muncul di ini yang agak luas gitu. Kalau mau buka yang aslinya, kita klik open the original file. Ini udah ada tandanya ya, bahwa ada yang sama, ini lebih luasnya aja gitu. Kalau yang tadi kan yang ini sempit, cuma satu baris doang. Kalau expand text dia lebih banyak. Ini bisa banyak seperti ini. Itu saya dari pengaturan. Pengaturannya itu saya di sini 15 ya. Berarti hasilnya nanti hasil search-nya itu ada 15. Ada 15 baris itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. Saya apakah 15 atau enggak tahu, saya lupa, pokoknya ada 15 ya. Kalian hitung sendiri aja, saya terburu-buru karena hitung seperti ini tidak terlalu penting. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian apalagi kita buka ya, kita open the original file, kita open. Nah, seperti ini dia ada filenya seperti ini ya. Saya tadi ada di baris keberapa ya, itu kita cari. Nah, ada di baris berapa sih di sini? Pokoknya ada di sini setelah introduction ya, karena keterangannya di sini setelah introduction tuh. Kalau di sini lihat di baris 13 atau baris 120. Kita cek, mungkin ya ini 180, mungkin dari hitung dari sini sampai ke bawah kali ya. Ke sini. Apa mungkin di atas ada lagi 13 misalkan. Oke, sepertinya saya tidak perlu mencarinya ya. Yang penting bahwa di sini udah ada, yaitu tandanya tadi di introduction. Oke, teman-teman, untuk RF and Write ini sebagai tambahan, yaitu aplikasinya aplikasi berbayar ya. Ini juga saya tidak, kalau kalian mencari di internet yang itu belum terlalu banyak, karena ini adalah masih baru ya, mungkin ya baru 5 tahunan seperti itu ya, dan jadi belum terlalu banyak. Untuk harganya kalian bisa cek sendiri di www.refandwrite.com ya. Bisa dilihat di situ sekitar 29 euro atau sekitar 37 dolar. Oke, itu aja teman-teman. Sekiranya ada pertanyaan tentang RF and Write, saya dengan senang hati ya. Terima kasih.